Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik yang saya hormati, karena ini adalah pertemuan pertama kita ya di kelas ini, maka saya perkenalkan dulu, nama saya Samanudi. Saya pengampu mata kuliah pengantar ilmu pertanian, dan depan bisa Anda lihat itu adalah alamat email dan WA saya, silakan dicatat ya. Karena nanti mungkin banyak komunikasi yang harus kita lakukan melalui email maupun melalui WA. Mata kuliah pengantar ilmu pertanian ini menjadi penting karena apa? Karena merupakan dasar bagi semua ilmu di lingkungan Fakultas Pertanian ya. Karena kalau kita mau mempelajari pertanian secara utuh, maka dasar-dasarnya ada di pengantar ilmu pertanian ini. Jadi ini akan mengantarkan saudara untuk memahami secara menyeluruh ya cabang ilmu pertanian yang ada di Fakultas Pertanian kita. Ada beberapa tema yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian pertanian, kemudian pertanian dan lingkungan, pertanian berkelanjutan, ilmu tanah, agronomi, hortikultura, kemudian ada pemeliharaan tanaman, arsitektur pertamanan, hama dan penyakit tanaman, agribisnis atau sosial ekonomi pertanian, kemudian penyuluhan dan komunikasi pertanian, serta gizi masyarakat dan sumber daya keluarga. Jadi beberapa tema ini merupakan bagian dari mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang nanti kita akan pelajari selama satu semester ke depan. Mungkin bisa kita lihat satu persatu ya. Untuk pengertian pertanian itu sendiri, bahwa pertanian merupakan proses produksi berdasar pertumbuhan tanaman dan hewan. Jadi ini adalah pertanian dalam arti luas, sehingga tidak hanya meliputi tanaman tetapi juga menyangkut hewan. Cabang-cabang ilmu pertanian sendiri ada beberapa cabang ya, ada 9 cabang, yaitu ilmu tanah, agronomi, hortikultura, pemeliharaan tanaman, arsitektur pertamanan, hama dan penyakit tanaman, agribisnis, penyuluhan dan komunikasi pertanian, serta gizi masyarakat dan sumber daya keluarga. Beberapa cabang ilmu ini di Fakultas Pertanian kita sudah merupakan program studi ya, sehingga merupakan bagian dari ilmu pertanian. Kemudian nanti yang kedua adalah pertanian dan lingkungan ya. Pertanian dan lingkungan ini mempelajari baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kita melakukan budidaya tanaman itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Lingkungan biotik meliputi individu itu sendiri ya. Jadi contoh misalkan persaingan untuk mendapatkan unsur hara, itu terjadi persaingan di antara tanaman yang sejenis dalam suatu lokasi, persaingan dengan jenis tanaman yang lain, maupun persaingan dengan gulma. Nah, ini semua adalah makhluk hidup, sehingga kita kategorikan sebagai lingkungan biotik. Kemudian yang kedua adalah lingkungan abiotik, yaitu semua komponen tidak hidup yang mempengaruhi pertumbuhan atau kehidupan tanaman. Bisa kita bedakan menjadi lingkungan yang ada di atas tanah atau faktor yang ada di atas tanah dan faktor yang ada di dalam tanah. Yang di atas tanah bisa meliputi sinar matahari, O2, CO2, agroklimat ya, yang sangat dibutuhkan di dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan asimilat. Kemudian yang di dalam tanah meliputi air, hara, oksigen maupun racun atau residu-residu yang ada di dalam tanah. Kemudian nanti juga kita akan pelajari pertanian berkelanjutan ya. Ada beberapa istilah di sana yang nanti akan saudara kenal lebih dalam. Yang pertama adalah sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan ya. Bagaimana kita mengusahakan usaha tani kita dengan memperhatikan lingkungan sekitar ya, supaya lingkungan kita tetap lestari, tanaman kita bisa tumbuh dengan baik, bisa menghasilkan produksi yang tinggi tetapi tidak meninggalkan kerusakan bagi lingkungan sekitar. Nah, ini sustainable agriculture ini merupakan bagian daripada sustainable development, yaitu pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada juga nanti istilah ecologically appropriate agriculture. Ini adalah pertanian berwawasan lingkungan. Ini juga mirip ya, bagaimana kita melakukan usaha-usaha pertanian itu dengan tetap memperhatikan kawasan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah ecological agriculture. Ini teknik pertanian ramah lingkungan. Ini juga mirip ya. Intinya bagaimana kita mengusahakan usaha tani kita itu tetap memperhatikan kelestarian lingkungan supaya lingkungan tetap
lestari, tidak rusak, tetapi kita bisa mengusahakan tanaman kita untuk berproduksi dengan produk yang tinggi dan berkualitas. Kemudian di dalam melakukan budidaya tentu kita tidak terlepas dari media. Media ini nanti dipelajari di dalam ilmu tanah. Ya. Ilmu tanah merupakan salah satu topik yang ada di pengantar ilmu pertanian. Tanah itu sendiri di dalam konteks pertanian biasa dikenal dengan istilah lahan, ya, yaitu tempat berpijaknya tanaman, ya, merupakan bagian dari ekosistem dan tempat manusia berusaha untuk mengelola tanaman, hewan maupun ikan. Namun demikian, karena adanya pemanfaatan lahan yang terus-menerus dari tahun ke tahun, sehingga kadang kesuburannya menjadi menurun atau tingkat kualitas lahannya menjadi menurun. Nah, ini tentu perlu upaya-upaya untuk melestarikan bagaimana supaya lahan itu tetap bisa kita jaga kesuburannya. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan reboisasi dengan tanaman keras, ya. Nah, tanaman keras ini kita ketahui dia mempunyai perakaran yang cukup lebat di dalam tanah sehingga itu bisa menghambat larinya butir-butir tanah oleh air. Kemudian penanaman berdasar garis kontur, yaitu garis yang melintang pada sisi kemiringan lahan. Dengan adanya garis penanaman berdasar garis kontur ini juga akan dapat menghambat larinya, ya, lahan atau tanah di lereng suatu tempat usaha tani, sehingga itu dapat menghambat terjadinya erosi. Kemudian teras hiring atau pembuatan gelutan-gelutan di lahan yang miring, dengan harapan ini juga dapat menghambat lajunya kehilangan atau larinya butiran-butiran tanah di tempat lahan yang miring. Kemudian yang terakhir adalah pemberian bahan organik. Ya, ini menjadi penting, ya, karena apa? Karena pada lahan-lahan yang sudah ditanami secara intensif dengan menggunakan pupuk kimia, maka ini diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan kesuburannya dengan cara pemberian bahan organik. Ini adalah cara-cara yang dapat kita lakukan bagaimana supaya lahan kita tetap subur dan tetap berproduksi dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah agronomi. Nah, agronomi saya kira sangat dekat dengan program studi saudara, yaitu agroteknologi, ya, karena namanya dulu memang agronomi dan berkembang menjadi agroteknologi. Jadi agronomi berasal dari istilah kata agros dan nomos. Agros itu lapangan produksi, nomos itu pengelolaan, sehingga dengan pengelolaan yang baik terhadap lapangan produksi tadi diharapkan dapat menghasilkan produk yang tinggi. Sehingga di dalam agronomi ada tiga aspek, yaitu lapangan produksi, pengelolaan, dan produksi maksimum. Nah, ini yang tentu perlu kita lakukan nanti ketika kita melakukan budidaya tanaman. Agronomi merupakan salah satu cabang ilmu terapan di dalam biologi, ya. Jadi pertanian itu adalah ilmu terapan, ya, yang mempelajari pengaruh berbagai aspek biotik dan abiotik sebagaimana saya sampaikan di depan tadi terhadap suatu individu atau sekumpulan individu tanaman untuk dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Jadi produk tujuan akhir dari bagaimana kita melakukan budidaya tanaman tadi adalah bagaimana supaya tanaman yang kita usahakan itu bisa memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan belajar tentang hortikultura. Nah, hortikultura ini cukup banyak, ya, sehingga nanti mungkin perlu 3 kali pertemuan barangkali untuk kita bisa mempelajari hortikultura ini dengan tuntas, ya, mulai dari bagaimana hortikultura itu sebagai komponen sektor pertanian, ya, budidaya tanaman hortikultura di Indonesia itu seperti apa, kemudian prasyarat untuk budidaya tanaman hortikultura nanti kita akan pelajari mulai dari penyiapan lahan, penyiapan bibit, ya, pemupukan, pemeliharaan, pemanenan, dan penanganan pasca panen. Karena apa? Karena hortikultura merupakan komoditas segar, ya, yang dikonsumsi dalam bentuk segar, ya, sebagian besar seperti itu, sehingga kondisi pada saat dikonsumsi itu harus masih kondisinya dipertahankan tetap segar. Nah, ini tentu memerlukan pengelolaan yang baik, baik selama panen maupun penanganan pasca panen. Kemudian yang keempat adalah pengertian dan penggolongan tanaman hortikultura. Jadi ada 4, ya, saudara-saudara, untuk tanaman hortikultura ini ada 4 jenis, yaitu tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman khasiat obat, ya.
Negara kita sangat kaya dengan 4 komoditas ini dan cukup banyak ya jenisnya, sehingga hortikultura merupakan salah satu komoditas yang penting. Kemudian berikutnya nanti adalah pemulihan tanaman. Nah, ini pemulihan tanaman ini merupakan seni dan ilmu untuk mengembangkan pola genetik tanaman yang berhubungan dengan nilai ekonomi. Ya, bagaimana kita bisa mengupayakan supaya tanaman itu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam pemulihan tanaman untuk menghasilkan bibit unggul yang memiliki potensi genetik yang tinggi. Ya. Jadi pada intinya pemulihan tanaman itu kita kenal rumus bahwa potensi genetik yang ada di dalam tanaman, kemudian adanya interaksi dengan lingkungan, itu akan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, ini yang nanti akan kita dalami lebih lanjut di dalam agroteknologi. Kemudian nanti kita juga akan belajar arsitektur pertamanan. Kenapa di pertanian mempelajari arsitektur pertamanan? Ya, karena kalau kita lihat desain taman, di sebagian besar taman saya kira kan selalu melibatkan tanaman ya. Kalau taman hanya berisi dengan batu-batuan, dengan semen, dengan benda-benda mati, sepertinya kurang segar untuk dinikmati, sehingga selalu ada komponen yang berupa tanaman. Nah, ini bagaimana kita bisa menata tanaman itu dalam suatu taman sehingga menjadi indah ya, menjadi lebih menarik untuk dilihat dan dinikmati itu, maka kita akan belajar juga tentang arsitektur pertamanan di sana. Ini merupakan bagian juga dari pengantar ilmu pertanian. Kemudian hama dan penyakit. Nah, ini hama dan penyakit ini cukup penting ya, saudara-saudara. Jadi bagaimana tanaman kita supaya tidak terserang hama dan penyakit, itu nanti ada cara-caranya ya, apa-apa saja yang menyerang, kemudian bagaimana cara mengendalikannya ya. Kenapa? Karena hama penyakit merupakan salah satu bagian penting di dalam kita melakukan pemeliharaan. Mungkin di SMA sudah saudara kenal ya, hama penyakit, ada gulma, ya, tiga individu ini apa, tiga organisme ini akan menjadi apa, bagian dari organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ini nanti akan kita pelajari lebih detail, bahwa bahkan nanti masing-masing itu akan menjadi mata kuliah ya, hama tanaman, penyakit tanaman, dan gulma. Ini nanti akan kita pelajari secara detail pada semester yang akan datang. Kemudian agribisnis ini juga merupakan bagian dari pertanian yang cukup penting, karena ini menyangkut tidak hanya bagaimana usaha tani itu dilakukan, tetapi mungkin pemasaran itu mungkin juga memegang apa, peranan yang cukup, sehingga ini kita pelajari supaya apa, supaya nanti semua usaha yang kita lakukan di dalam budidaya itu bisa dikelola dengan baik ya, baik di dalam pemanenan, dalam pengelolaan pasca panennya, di dalam distribusinya, di dalam pemasarannya. Pemasaran ini menjadi kunci terakhir yang sangat penting ya, karena kalau kita bisa berproduksi tinggi tetapi tidak bisa dipasarkan, nanti akhirnya produknya akan sulit untuk dinikmati, dan petani tentu akan rugi karena tidak bisa mendapatkan dari hasil jerih payahnya. Kemudian penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, penyuluhan pertanian ini merupakan sistem pendidikan informal bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kita tahu bahwa pendidikan petani rata-rata adalah masih rendah, dan bagaimana supaya hasil teknologi dari balai-balai penelitian, dari perguruan tinggi itu supaya bisa diterapkan oleh para petani, maka ini perlu disampaikan, dikomunikasikan supaya petani bisa memanfaatkan hasil teknologi tersebut. Di sini perlu atau pentingnya ya peranan penyuluhan pertanian, dan biasanya di desa-desa itu ada yang namanya penyuluh pertanian. Nah, ini yang nanti akan menyambung atau menyampaikan hasil-hasil teknologi tadi ke petani atau ke masyarakat, sehingga di sana ada merubah ya apa yang tadinya hanya kita sampaikan secara one way menjadi two way, sehingga bisa saling berinteraksi untuk supaya petani bisa mengikuti dan mau melaksanakan apa yang disampaikan. Kemudian gizi masyarakat dan sumber daya keluarga. Ini saya kira menjadi bagian yang penting ya, bahwa tidak hanya bidang pertanian, tapi ini juga menyangkut kesehatan, bagaimana supaya produksi yang kita hasilkan itu bisa mengimbangi pertambahan penduduk ya, sehingga kecukupan dan keamanan pangan itu bisa terjamin. Karena dewasa ini kan banyak sekali yang golongan atau kelompok rawan gizi, misalnya bayi dan anak prasekolah, wanita hamil dan menyusui, penderita sakit, penderita cacat, itu yang mudah
mengalami gangguan gizi. Jadi ini yang mungkin perlu kita perhatikan, dan peran pertanian di sini menjadi penting supaya apa, ketersediaan dan keamanan pangan tadi bisa terjaga. Karena masalah gizi bukan hanya masalah kekurangan gizi, tapi juga kelebihan gizi juga menjadi masalah. Nah, ini yang mungkin ke depan perlu kita perdalam di dalam mata kuliah ini. Saya kira itu teman-teman yang dapat kami sampaikan ya secara keseluruhan isi daripada mata kuliah pengantar ilmu pertanian ini ya. Kita bisa nanti kita bisa mendalami selama satu semester ke depan, dan untuk pertemuan pertama ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.